bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. إخواني في الدين عزني وعزكم الله. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Isyriniyat karya Syekh Abdul Khaliq Ashabullah, hadis yang kemarin kita baca agak panjang, yang mampu untuk menghafal silakan tafadhal setorkan. Hadis seputar Syama'il Muhammadiyah, itu hadis yang berisikan tentang sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan masalah postur tubuh beliau, mulai dari warna kulit, kemudian mulai dari perawakan beliau tinggi atau pendek, kemudian mulai dari rambut beliau, dan juga kisah beliau ketika diturunkan wahyu pada usia berapa. Ketika beliau diwafatkan dalam keadaan ubannya berapa jumlahnya? Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fi. Tafadhal. Rawahu. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Sampai ras ini. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل.
Naam ahsanta barakallahu fiik. Siap. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Asra wa nabi sabi bimat kata wa laysa fi ra'sihi Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل نعم أحسنتم بارك الله فيك أعانكم الله تفضل Thank you.
Kototin. Laisa bijahlin kototin wala sabutin rajin umbila alaih wa huwa binu arba'inan khalidati makkata asyara sihina nuhdalu alaih wa bin madina asyara وفي المدينة عشر سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. نعم أحسنت بارك الله فيك. تفضل. نعم أحسنت بارك الله فيك. تفضل. أنزل عليه فهو نعم أحسنت بارك الله فيك. تفضل. أنزل عليه. أنزل عليه وهو ابن أربعين فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين وقبض وليس في رأسه نعم أحسنت بارك الله فيك. تفضل. زل وبالمدينة
wa qubida na'am ahsanta barakallahu fiik a'anakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-mu'allifu ashabullah, masih seputar syama'il Muhammadiyah, yaitu hadis yang berisikan tentang penyebutan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu postur tubuhnya atau yang semisalnya. Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perhatikan baik-baik, marbu'an ba'ida ma baina al-mankibain lahu sya'run yablughu shahmata udhunayhi ra'aituhu fi hullatin hamra lam ara shay'an qattu ahsana minhu. Muttafaqun alaih. Hadisnya bagus sekali ini ya. Nanti ada beberapa faedah yang penting kita lihat. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Dahulu Rasulullah SAW adalah orang yang perawakannya marbu'an. Marbu'an itu nam laisa bitawil wala bil qasir. Paham ya? Artinya adalah perawakannya sedang. Paham? Marbu'an maksudnya perawakannya sedang. Tahu perawakan ya? Postur tubuhnya nam sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Karena kadangkala orang dikasih na barakallahu fikum pemberian oleh Allah Ta'ala, kadang ada orang yang tinggi, bahkan 2 meter pun ada. Paham ya? Kalau di sini belum ada ya. Kalau di Yaman dulu pernah ada orang Perancis itu masya Allah sampai 2 meter kurang lebihnya itu. Paham ya? Jadi lampu yang tinggi-tinggi itu seperti itu, masya Allah. Paham ya? Naam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apa? Beliau diberikan apa? Fisik yang pertengahan. Laisa bitawil wala bil qasir. Tidak terlalu tinggi. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang, masyaallah. Kadangkala ada juga orang yang memang diberikan karunia sempurna juga, cuman pendek. Paham ya? Usianya sudah ya, sudah tua pun pendek juga. Karena apa? Karena memang itu sudah takdirnya. Paham ya? Itu sudah takdirnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah, pertengahan. Tidak pendek, tidak tinggi. Ba'ida ma bainal mankibain. Lebar bahunya, ngartikannya gitu. Jadi bahunya lebar, luas. Nah, masya Allah. Lahu sya'run yablughu shahmata udhunayh. Beliau memiliki rambut yang mencapai ujung telinga. Ujung telinga itu ini. Paham ya? Ini shahmata udhunayh. Ujung telinga lentur, ini lentur. Kalau lentur kan ini lembek sendiri ini. Paham ya? Itu namanya shahmata udhunayh ini. Paham ya? Jadi ketika orang takbir, sebutkan dalam riwayat itu kan hatwa mangkibaih. Ya kan, sejajar dengan pundak atau syahmat udhunayh ini. Paham ya? Nah. Jadi rambutnya Rasulullah SAW panjangnya mencapai segitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Sampai ujung telinga. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain, kadangkala beliau panjang rambutnya dan kadang pendek. Kalau panjang, beliau tidak pernah melebihi bahunya, mangkip atau pundaknya. Paham ya? Kalau sampai pundak, nah, barakallahu fiik, beliau mencukurnya atau memotongnya. Karena nah, beliau kadang pendek cukurannya, kadang panjang. Faham ya? Jadi memanjangkan rambut tidak sampai tingkatan sunnah. Tapi kalau dia mencontoh ta'asyan, muta'asyan, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah apa? Nah, barakallahu fiikum, ma'jur, dapat pahala. Faham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat ra'aituhu fi hullatin hamra, yang waktu itu kata Bara' bin Azib, aku melihatnya Rasulullah memakai pakaian berwarna merah. Berarti merah boleh Ustaz? Tunggu dulu, nanti ada penjelasannya. Merahnya hullatul hamra, hullah ini bagaimana warnanya? Apakah merah murni polos atau ada campuran warnanya? Nanti dijelaskan. Paham ya? Lam ara syai'an qattu ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat orang yang paling elok, paling bagus daripada beliau. Masya Allah. Jadi beliau ketika menggunakan hullatul hamra ini, paham ya, pakaian yang berwarna merah ini, hullah nanti adalah pakaian yang terdiri dari apa? Sarung dan selendang. Jadi pakaiannya itu nomor dua pakaian, rangkepan gitu ya. Misalkan taruhlah nomor kalau fikum jubah, kemudian ada semacam pakaian atasnya lagi. Hullatul hamra kalau di Yaman sana ma'rufnya itu dua warna.
Paham ya? Bukan warna merah saja. Merah tapi ada campuran warna hitamnya. Yang dilarang, yang makruh hukumnya itu adalah merah yang polos. Paham ya? Nah, nanti sebutkan nanti ya, merah yang polos, yang murni, tidak ada campuran yang lainnya. Tapi kalau sudah ada hitamnya, ada putihnya, itu tidak masalah. Na'am barakallahu fiik, itu tidak masalah. Kita lihat muttafaqun alaih. Antum lihat bawahnya itu penjelasannya. Qala asy-syarihu athabahullah syahmata uludun, perhatikan syahmatul udun, alanyin minha fi asfaliha. Yang paling lentur dan lembut dari telinga tersebut yang paling bawahnya ini. Coba antum lihat ini. Ini ujung telinga ini dengan yang atas. Lentur mana? Bawah kan, ini namanya syahmah. Syahmatul udunah ini. Yang lentur ini, yang apa? Lanyin, yang lembut, lentur. Faham ya, daripada yang atas. Wa huwa ma'alaqul qard na'am minha, yaitu yang menggantungin, yang digantungkan padanya apa? Biasanya na'am barakallahu fikum anting-anting. Paham ya? Kalau perempuan ya maksudnya ya. Na'am barakallahu fikum. Ya intinya apa? Intinya ini. Yang lentur, yang lembek ini ya, bagian ujung telinga ini. Rambut beliau sekitar itu tadi. Al-hullah, nah ini hullah, apa itu hullah? Izarun waridaun, sarung dan ridak selendang. Orang Yaman itu ma'ruf, biasanya mereka berjubah, kemudian kadang kayak pakai selendang. Selendangnya itu shal namanya. Biasanya digunakan musim dingin, paham ya? Seperti itu. Wala takunul hullah illa isma listaubain. Perhatikan ini, ma'an. Dan yang namanya hullah itu tidak terjadi kecuali digunakan untuk nama dua pakaian yang bersamaan. Rangkepan berarti. Kalau antum melihat orang Yaman yang biasanya mereka menggunakan, itu biasanya jubah rangkepan lagi. Paham ya? Rangkepan semacam apa barakallahu fikum, jas. Paham ya? Nah, kalau orang Yaman pakai jas wajar mereka. Biasa. Jadi pakai jas itu bukan tasyabbuh bil kufar ya. Jas itu jangan pakai itu, orang Yaman hampir semua pakai jas. Ada jas panjang, ada jas yang pendek. Nanti kalau antum ke Yaman lihat nanti. Nah, awalnya antum enggak kepengin, lama-lama kepengin pakai. Karena memang pantas, sorban, jubah putih, jas hitam. Masya Allah. Tambah lagi pakai jambia. Senjata orang Yaman itu ya, sabukkan itu dah jambia. Masya Allah. Nanti antum saksikan kalau kesana ya. Kalau belum kesana ya sabar dulu. Ini seputar apa? Hullah. Wa ghanita, perhatikan, dan keliru. Mandana, orang yang menyangka, perhatikan yang keliru ini. Hullah ini ungkapan untuk dua pakaian. Nama itu dua pakaian. Wa ghanita, perhatikan itu. Wa ghanita man dhanna annaha kanat hamra bahtan. Perhatikan ini. Dan sungguh telah keliru orang yang menyangka bahwasannya warnanya merah murni. Ini keliru. Karena Rasulullah dalam hadis dan riwayat yang lain membenci. Paham ya? Warna merah polos. Sangat keliru orang yang menyangka waktu itu Rasulullah menggunakan pakaian yang warnanya merah polos. La yukhanituha ghairuh. Warnanya merah murni, polos, tidak tercampuri warna yang lainnya. Ini keliru. Paham ya? Ini keliru. Yang mengatakan seperti ini keliru. Wa innamal hullah al-hamra, perhatikan ini. Akan tetapi al-hullah al-hamra burdan yamanian. Dua pakaian orang Yaman, mansujan yang ditenun, mansujan yang ditenun, dibikin bikhututin, bikhututi humrin ma'al aswad, dengan garis-garis merah bersama warna hitam. Berarti murni atau tidak? Tidak, ada campuran warna yang lain. Faham ya? Nam kasailil burutil yamaniyah, seperti apa? Nam barakallahu fikum, pakaian-pakaian, nam selendang-selendang orang Yaman. Faham maksudnya? Biasanya pakaian tersebut digunakan ketika musim dingin. Ketika musim dingin itu biasanya juga pakaiannya double atau pakaiannya, nah barakallahu fikum, tidak hanya satu. Faham ya? Karena di Yaman terkenal musimnya luar biasa, kalau dingin dingin sekali, perhatikan ya. Kalau dingin dingin sekali. Syahidnya di sini barakallahu fik menyebutkan tentang tinggi dan pendeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek, sedang. Masya Allah. Jadi kalau nah barakallahu fikum, orang kadang terlalu tinggi sekali repot juga. Paham ya? Kenapa repot? Ya kadang kalau ke kamar mandi atau mungkin karena terkadang kalau misalkan beli jubah, beli pakaian, kalau terlalu tinggi ya, kalau tinggi normal enggak masalah. Paham ya? Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tingginya. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Tapi semuanya adalah apa? Adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Nah, barakallahu fikum, hifdzakumullah. Kita ambil satu lagi karena ada sambungannya dan pendek.
Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qol. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, hadis ini menjelaskan yang sebelumnya, pahami baik-baik makna marfu'an. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wajhan wa ahsanahum khalqan laisa bitawil ba'in wala bil qasir. Muttafaqun alaih. Ini penafsiran marfu' tadi. Perhatikan ya, penafsiran marfu'. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling ganteng wajahnya. Paling ganteng, paling elok wajahnya dan paling bagus akhlaknya. Beliau tidak terlalu tinggi, tidak tinggi sekali dan juga tidak pendek. Ini penafsiran untuk apa tadi? Marfu. Paham ya? Nah, perawakannya sedang. Sedang itu bagaimana sih? Enggak tinggi sekali, enggak pendek sekali, itu perawakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajah beliau ganteng, manusianya paling ganteng, masya Allah. Akhlak beliau paling indah. Kenapa demikian? Suatu ketika Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ditanya, paham ya? Ditanya tentang akhlak beliau. Paham ya? Akhirnya apa jawabannya? Wa kana khuluqul Qur'an. Akhlaknya beliau adalah Al-Qur'an. Akhlaknya beliau adalah apa? Al-Qur'an. Na'am barakallahu fikum. Jadi suatu ketika Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Wa kana khuluqul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Berarti beliau mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Dan juga di antara tujuan diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, apa tujuannya? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, yang baik, sebagaimana perkataannya dalam hadis yang sahih apa? Bu'istu lana barakallahu fikum innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, masya Allah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, itu hadis yang kita baca. Nah, barakallahu fik, semoga bisa dipahami dan dimengerti, dihafalkan dua-duanya kalau mampu. Kalau misalkan tidak mampu, menghafal satu saja tidak masalah. Paham ya? Yang jelas kita sudah mendapatkan adalah Syama'il Muhammadiyah. Paham ya? Mengenai postur tubuh beliau bagaimana, tingginya, rambutnya, wajahnya. Wajah beliau adalah wajah yang paling ganteng. Wajah yang paling ganteng, masya Allah. Kemudian akhlak beliau akhlak yang paling apa? Paling bagus. Paham ya? Berkata jujur. Paham ya? Nah, berkata tidak apa? Tidak mengandung dusta, tidak suka mencaci maki atau menghina. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, ini yang kita ambil dua hadis ini aja, insyaallah besok dihafalkan. Kalau mampu dua-duanya dihafal, kalau tidak mampu maka satu saja. Nasallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.